Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia. Hal itu diumumkan Erick Thohir lewat unggahan Instagramnya pada Kamis 25 April 2024. Dalam unggahan itu, Erick Thohir dan Shin Tae-yong terlihat duduk bersama. Keduanya pun tampak saling berjabat tangan. Menurut keterangan yang dituliskan Erick, ia memperpanjang kontrak Shin Tae-yong setelah melakukan makan bersama. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir dan Shin Tae-yong membahas dua hal penting. Pertama, Erick Thohir sepakat menambah durasi kontrak Shin Tae-yong hingga 3 musim ke depan. Artinya, Shin Tae-yong akan terus melatih para Garuda Muda hingga 2027 mendatang. Tak hanya itu, pertemuan tersebut juga membahas program yang bakal diterapkan Shin Tae-yong selesai kontraknya diperpanjang. Pengumuman perpanjangan kontrak Shin Tae-yong ini bak angin segar untuk para pendukung Timnas Indonesia. Pasalnya, Shin Tae-yong dinilai berhasil menaikkan performa para Garuda Muda dalam sejumlah laga terakhir. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.